yang sebelumnya saya kunjungi bernuansa alam terbuka. Tapi sekarang tempat yang saya kunjungi ini ambiensnya cukup berbeda karena tempat ini didesain dari latar belakang cerita Nabi Nuh. Begitu kita masuk di tempat ini, kita akan melihat ornamen-ornamen yang cukup kental dengan cerita Nabi Nuh. Dan tempat ini bernama Noah and Bones Cafe. Dan katanya di tempat ini juga ada salah satu menu andalan, menu kopi andalan namanya Siphon Coffee. Bagaimana sih proses pembuatannya? Berada dengan Mas Hasan. Mas Hasan ini adalah salah satu barista yang ada di Noah and Bones. Dan kali ini saya juga mau ditemenin Mas Hasan, kayak gimana sih proses pembuatan yang nanti kita mau bikin ya Mas ya, kopi yang akan kita bikin. Dan Mas, katanya nih yang menjadi salah satu andalan kopi di Noah and Bones ini adalah Siphon Coffee. Benar nggak? Jadi kita minum Siphon Coffee rasanya seperti minum teh. Kayak gimana ya rasanya ya? Tapi Siphon Coffee ini tuh kopinya kopi apa namanya Mas? Kita pakai dari Ethiopia Sidamo, sweet lemon sama citrus, terus ada rasa floralnya juga. Di ininya ada acidnya medium body. Itu yang jadi faktor kenapa kita minum kopi tapi rasanya kayak teh. Jadi saya jadi makin penasaran kayak gimana sih Mas prosesnya? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Oke. Okay. Sebelumnya kita isi tabung ininya pakai air panas juga biar cepat. Oke. Okay. Kita masukin tabungnya. Ini berapa banyak nih akan kita? Kita pakai 14 proses gram. 14 gram. Jadi 1 banding 14. Oh ini, ya. Ini proses ini ya? Ya. Pemanasan air itu ya? Oke. Okay. Ini takaran kopi yang akan kita buat jadi Siphon Coffee ini adalah sebanyak 14 gram ya. Oke. Okay. Dan ini proses ini dinamakan proses apa? Flash. Flash. Ya. Oke, okay, itu oh. Biar di dalam grinder ini kan bekas dipakai juga ya. Jadi biar si rasa yang lain gak kecampur. Oh, oke. Jadi yang asalnya tadi masih berbentuk biji kopi, yeah. Sekarang sudah menjadi serbuk seperti ini. Sudah itu kita akan masukkan ke air yang sudah didirikan tadi ya, yeah. Mas ya. Masukin semuanya Mas ya. Masukin semua. Oke, okay. Jadi kita akan menghitung selama 40 detik. Itu juga menentukan taste-nya juga ya. Oke. Okay. Sambil nunggu kita celup-celup bubuk kopinya. Jadi biar dia mix semuanya. Iya. Oke. Okay. Biar terekstrasi semua. Sudah 40 detik. Saya stop ya. Bisa dimatiin. Ya, jadi akan sampai turun sendiri ya? Turun sendiri. Kita buka. Kita panasin dulu gas. Biar suhu si kopinya nggak langsung turun drop. Jadi itu mengurangi rasa. Oh iya. Kalau bahasa kitanya sih biar nggak kaget kali ya. Iya. Oke, okay. Oh setelah itu hasil yang tadi kita masukkan ke gelas. Oke. Okay. Ini step terakhir atau masih step ada? Terakhir, oh iya. Yeah. Kita masukkan ke gelas. Here it is, Siphon Coffee. Siphon Coffee yang sudah saya buat dengan salah satu barista yang ada di Noah and Bones. Dan ini adalah salah satu menu yang banyak dipesan oleh wanita. Ini adalah latte art coffee. Ini juga menjadi yang salah satu yang ditawarkan dari tempat ini, yaitu risotto balls. Dan ini yang sangat menggoda saya dari tadi. Ini adalah melted chili sauce nachos.
Yang mana dulu yang akan saya coba? Kayaknya yang bikin penasaran dan ini katanya sih menjadi menu andalan di tempat ini. Ini adalah siphon coffee. Karakternya tidak begitu pahit. Ketika kita minum, ini rasanya seperti teh. Oke, nice. Ini adalah salah satu yang dari tadi saya gemes mau minum. Jadi ini salah satu banyak dipesan oleh wanita juga karena memang bentuknya lucu. Memang latte art sendiri ini di bahasa Italia itu namanya adalah kopi susu. Memang campuran dua elemen ini yang menjadikan kopi ini rasanya tidak terlalu pahit dan menjadi andalan para wanita termasuk saya. Kalau misalnya kesini, kumpul keluarga atau dengan teman-teman bisa pesan nachos yang satu ini. Enak. Ini namanya risotto balls. Bentuknya kayak bola-bola gitu. Jamu yang satu ini adalah mix antara mushroom dengan cheese. Saya penasaran kayak gimana rasanya. Kita coba ya. Crispy-crispy-nya, semuanya enak, jadi ini recommended kalau misalnya datang ke Nos & Barn ini. Buat pencinta kuliner dan juga pencinta kopi, Bandung memang sangat menyediakan berbagai macam tempat yang dapat memanjakan lidah. Karena seharian ini saya sudah dimanjakan dengan kopi yang berbeda-beda, dengan penyajian yang berbeda, proses yang berbeda, dan juga kudapan-kudapan yang rasanya berbeda juga. Jadi hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan dan juga mengenyangkan perut saya. See ya!